Hashtag pilih mana, Kimihime atau Saraviloid? Oke. Oke cuy, balik lagi bareng gue Rik. Jadi di video kali ini gue bakal buat lagi konten pilih mana. Jadi konten pilih mana ini gue buat lagi di part 2 ya cuy, karena sekarang ini part 2. Dan sesuai janji gue yang kemarin, kalau view yang part satunya itu banyak, lumayan banyak ya, gue buat lagi part 2 cuy. Dan kalau part 2 ini juga lumayan banyak kayak yang part pertama, bahkan lebih, gue bakal bikin lagi part-part selanjutnya cuy. Dan ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan pertama, angka baliknya kalian yang baru mampir dan baru datang channel, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe di bawah, dan juga follow Instagram gua di @bigchnl_. Oke cuy, daripada banyak bacot, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama cuy. Yang pertama dari underscore it's ratu, AdSense atau subscriber? Kalau disuruh pilih AdSense atau subscriber, gua lebih milih subscriber cuy. Karena kenapa? Karena menurut gua tanpa subscriber gitu tuh nggak bakal dapat AdSense ini cuy. Jadi itu kita perbanyak dulu pertemanan subscriber gitu, karena mereka tuh yang berjasa cuy, dan AdSense itu baru bonusnya cuy gitu cuy. Jadi gua pilih subscriber cuy. Oke, next dari Adrian underscore 29 gaming, YouTubers apa gamers? Gua milih jadi apa ya, jadi gamers sih, gamers. Karena kenapa? Karena menurut gua gamers tuh kita main game terus kita upload ke YouTube, tuh otomatis kita jadi YouTuber juga cuy. Jadi bisa jadi gamer, bisa jadi YouTuber gamer gitu cuy. Jadi gua milih gamers kan, mantap. Dan ya oke, next dari pertanyaan selanjutnya ini dari Sahrul 1025. Sahrul doang atau Raden Abi? Gak usah ditanya ini cuy, gua lebih milih Sahrul doang. Kenapa? Karena Sahrul doang teman gua cuy. Kalau Raden Abi ya gua nggak suka ya sama dia cuy. Jadi haters-hatersnya Raden Abi, slow ya cuy, santuy-santuy, jangan spam-spam. Oke, mantap. Next dari siapa lagi nih? Sabar. Dari Haikal underscore FJR 67 cuy. Dia katanya Ata, Bang Ata atau PewDiePie. Gua lebih milih PewDiePie. Nah, karena kenapa? Karena siapa sih yang nggak tahu PewDiePie itu YouTuber terkenal di seluruh dunia ya. Nah, subscribernya hampir meniket, hampir kayak series ya. Jadi gue lebih milih PewDiePie cuy, karena PewDiePie legend lah, legend YouTuber. Jadi gue milih PewDiePie. Oke, mantap. Next dari siapa lagi nih? Radit Project, Radit Project ya. Ini kita suruh milih Ricis apa McD, Ricis apa McD. Dua-duanya gue belum pernah nyobain, kecuali McD. McD gue udah pernah nyobain burgernya, tapi kalau Ricis belum pernah cuy sama sekali. Jadi gue nggak tahu enakan mana, jadi gua nggak bisa milih cuy. Oke, next dari siapa lagi nih? Dari moh.z.bagas, hashtag pilih mana, Kimihime atau Saraviloid? Oke. Agak susah gitu perjawabannya, itu menjebak, pertanyaannya menjebak gua untuk menjawab cuy. Jadi Kimihime atau Saraviloid? Kimihime atau Saraviloid? Gua lebih milih Saraviloid. Kenapa? Karena menurut gue Saraviloid orangnya kalem dan juga gitu ya cuy. Dan Kimihime juga kayak gitu sama, tapi menurut gue Kimihime itu apa ya, clickbait gitu cuy. Konten-kontennya suka clickbait gitu kan, bisa melihat thumbnail-thumbnailnya videonya Kimihime itu pada kebanyakan yang clickbait cuy. Jadi gue milih Saraviloid. Dan ya oke, mungkin segitu dulu ya, mohon maaf banget kalau di sini banyak banget yang nggak kejawab. Mohon maaf banget cuy, karena ngitung durasi juga cuy, takut ruang penyimpanan gua penuh, jadi gua ngambil 5 menit doang cuy. Dan oke, terima kasih banyak udah buat mau buat pertanyaan buat gua. Nanti gua bakal upload lagi posting di Instagram gua. Oke, kalian follow Instagram gua di @rikyhnl_. Di situ gua bakal buat lagi kayak gini cuy. Makanya jangan lupa kalian follow dan subscribe channel ini. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa, gue Rik, gue cabut. See you next time, bye bye, mantap.
It ain't my fault.